Berikut ulasan daftar kekayaan Irfan Hakim yang menjadikannya salah satu artis terkaya di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini? Dia adalah Irfan Hakim, artis papan atas yang sering tampil di TV sebagai presenter atau pembawa acara. Selain artis, dia juga mengoleksi berbagai hewan peliharaan di rumahnya. Dari burung unta hingga kura-kura raksasa, bahkan Irfan Hakim juga dikenal sebagai pengusaha yang sumber kekayaannya bermacam-macam. Lalu bisnis apa yang sedang dijalankan Irfan Hakim? Simak ulasannya di bawah ini seperti dikutip dari kanal YouTube The Hakims. 1. Bisnis parfum. Irfan Hakim juga memiliki bisnis di bidang parfum yang ia beri nama The Sanas. Bahkan brand milik Irfan Hakim tersebut diklaim menjadi pelopor parfum halal di Indonesia dan berada di kawasan Nagoya Hill, Batam. 2. Bisnis busana muslim. Bisnis busana muslim juga merupakan salah satu bisnis Irfan Hakim yang menjadi salah satu sumber kekayaannya. Brand bisnis busana muslim milik Irfan Hakim tersebut bernama Irfan Hakim Store. 3. Bisnis umroh tour and travel, Jannah Tour dan Travel. Bisnis Irfan Hakim yang lain adalah Biro Travel Umrah. Jannah Tour dan Travel didirikan Irfan bersama sahabat-sahabatnya sesama selebritis. Di antaranya Zaskia Sungkar, Irwansyah, Siren Sungkar, Irfan Hakim, Prilly Latukonsina, Ricky Harun, dan Herviza Novianti. 4. Usaha bakso. Irfan Hakim saat ini menekuni usaha memasak bakso dan tidak hanya menjual berbagai jenis variasi bakso. Bakso Irfan Hakim juga menjual bakso dalam kemasan beku. 5. Bisnis kue kekinian. Makassar Baklev merupakan salah satu bisnis yang dimiliki oleh Irfan Hakim. Makassar Baklev merupakan bisnis kue kekinian yang menjual berbagai macam jenis bolu dan kue kekinian. Bahkan jika kalian ingin mencobanya dan ada di luar kota, Anda juga bisa memesannya melalui e-commerce kesayangan Anda.